perolehan kursi final DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Dapil 3. Inilah figur yang bakalan duduk di DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut dari Dapil 3. Partai PDIP merebut kursi ke-1 dan kursi ke-5. Kursi ke-1 oleh Mario Adril Titah SE dan kursi ke-5 oleh Deki Wetule. Partai Nasdem merebut kursi ke-2 dan kursi ke-6. Kursi ke-2 oleh Lian Mariati Arunde SH, kursi ke-6 oleh Foker Roni Pele. Partai Demokrat merebut kursi ke-3 dan kursi ke-7. Kursi ke-3 oleh Ir. Modi Ramon Guman Salangi ME. Kursi ke-7 oleh Gunawan Talenggoran SE. Partai Golkar merebut kursi ke-4 oleh David Nicot BESSI. Partai Perindo merebut kursi ke-8 oleh Meike Mangangguwi Amat TS.